Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya dan Scarlett. Saya punya harta karun terbaru. Ini untuk facial care. Oke. Ini dulu satu-satu. Ini ada facial wash. Ada juga Brightly Ever After yang ada serum, day cream, and night cream. Dan Acne series serum, day cream and night cream. Oke, karena saya sekarang tidak jerawatan, aknenya entar dulu. Sekarang saya mau coba yang Brightly Ever After. Dan ini. Scarlet Whitening Facial Wash mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E 100 ml. Lucu banget. Ada petalsnya ini tuh. Dan ada kayak beads. Teksturnya coba. Wangi banget. Sekarang yang Brightly Ever After Serum with Fito Whitening, Glutathione, and Vitamin C. Combination antioxidant combining glutathione and vitamin C to brighten skin. 15 ml. Untuk semua jenis kulit. Oke. Oke. Lucu banget. Bisa digunakan 6 bulan setelah dibuka. Ini mudah diserap, tidak lengket, dan tidak ada aromanya. Day cream. Tulisannya kecil-kecil, nggak kebaca. Day cream tuh bentuknya apa nih? Oke.
Enak juga diaplikasikan di kulit, tidak lengket. Kalau nightnya kayaknya lebih creamy. Enak teksturnya, tidak lengket. Untuk day dan nightnya itu ada sedikit berbeda dengan kandungannya. Ini yang night, ini yang day. Ini day, ini night. Dua-duanya ada glutathione. Kalau yang day cream ada rainbow algae, hexapeptide 8, rosehip oil, pour away, triceramide, dan aqua peptide glow. Ini penjelasannya. Dan yang night cream ada glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, pour away, green caviar, aqua peptide glow. Ini juga ada anti aging dua-duanya. Untuk pemakaiannya, kita pakai facial wash dulu. Terus pakai serum 2-3 tetes. Ini teksturnya agak kental ya. Mungkin 1, 2, 3. Bisa dilihat di muka saya nih, banyak freckle. Emang dari SMP ini, teman setiaku ini freckles. Apa sih freckles? Nih, mereka itu nggak mau hilang. Kadang-kadang memudar, tapi totally hilang tuh nggak bisa. Sampai saya ke dokter, dokternya bilang perawatan khusus lah, di laser lah atau segala macam lah, dan itu kan membutuhkan biaya banyak loh. Jadi kadang-kadang juga saya ke dokter itu dikasih obat skincare, tapi skincarenya itu bikin muka saya itu kayak tomat merah banget, dan kalau saya lupa pakai itu 2 hari atau 3 hari itu pada muncul kembali lagi freckle-nya, jadi kehilang. Ini sempat hilang semua, tapi ya itu kembali lagi setelah berhenti dari racikan dokter. Oke, pakai racikan dari dokter itu tidak bisa kena matahari atau
kena keringat, jadi dia itu merah banget muka saya. Tapi emang hilang sih, hilang, hilang. Dulu. Nah, sekarang saya mau cobain yang Brightly Ever After. Semoga cocok dan memudar freckles-nya. Oke, karena sekarang masih siang, saya pakai yang day cream. Coba dulu. Creamy dia tapi encer. Agak encer. Tapi creamy. Oh, agak encer. Agak encer. Tapi enak kalau mau dipakai kali ya, gampang di gampang diratain. Ingat jangan pakai perawatan abal-abal. Moga bukannya bagus malah hancur ya guys. Pastikan kalian beli di official store. Di Shopee ada Scarlet Whitening. Di IG juga ada Scarlet _ Whitening. Dan semua produk Scarlet itu terjangkau guys, terjangkau ya. Semua produknya itu harganya cuma 75.000. Jangan tergiur dengan harga yang murah di bawah pasaran. Karena Scarlet kan laris manis, favorit. Jadi banyak yang niru. Harus hati-hati. Saya akan coba pakai ini selama 1 minggu, nanti kita update lagi. Oke. Ini ya, freckle. Udah alaminya begini, tapi bisa memudar. Insya Allah memudar dengan Scarlet. Setelah 1 minggu, ini hasilnya. Oke. Wajah lebih cerah. Tuh, tangan saya jadi hitam. Lampunya. Lebih cerah banget. Lebih kenyal. Tapi freckles-nya belum begitu memudar. Tapi untuk keseluruhannya itu dia itu cerah dan lembut, enak banget. Hai Sian. Ada anakku mau ikutan. Oke, saya pakai yang facial wash-nya paling enak banget, yang saya coba enak banget yang ini. Ditambahin pakai facial scrub itu lebih enak, lebih kenyal, lebih halus, lebih bersih, dan dia tidak bikin apa ya kering. Setelah digunakannya ini nggak kering, walaupun dia ketarik kencang gitu, dia tetap lembut ini, dan dia tidak ada foam boosternya, makanya dia itu tidak begitu berbusa. Tapi it's okay, tetap dia lembut banget digunakannya. Dan yang ini serumnya, serum cepat banget menyerap di kulit, enak, walaupun dia itu agak bau-bau apa ya, bau-bau bawang katanya sih, tapi nggak masalah, itu baunya cuma sebentar, nggak begitu mengganggu menurut aku sih, karena manfaatnya enak. Dan yang day cream, day creamnya juga enak banget. Dia bikin glowing, langsung cerah wajah dan glowing. Glowingnya itu tidak berlebihan seperti yang saya pernah coba. Glowingnya itu kayak soft, lembut, cerah, itu enak banget yang ini.
Recommended. Langsung glowing, glowing, tampak muda gitu. Dan yang night cream juga enak banget. Mungkin saya ganti dengan ini untuk seterusnya. Itu seperti menggunakan facial mask. Jadi bangun pagi tidur itu kenyal-kenyal wajahnya, dan itu kenyalnya sepanjang hari, nggak pas bangun tidur aja nggak. Kenyal-kenyal banget dan kencang, soft, cerah. Walaupun ini muka freckled, keseluruhannya itu lebih cerah. Freckles-nya aja yang belum ini memudar. Ya wajarlah, baru satu minggu pemakaian itu freckles-nya masih. Oke. Jadi recommended banget ini, yang Brightly Ever After, untuk mencerahkan wajah, bikin glowing, awet muda, kenyal-kenyal nih wajah. Nih, cobain. Harganya Rp75.000, masih terjangkau ya. Ini enak semua, semuanya enak. Ya, semoga kalian mau mencoba Scarlett-nya yang Brightly Ever After. Silakan cek Shopee-nya Scarlett dan IG-nya Scarlett_whitening.